Mas Arif. Poset ya. Kasih kewangi pos ronda. Pada kemana ini orang? Biasanya Bang Atek. Aduh, Pak RT biasanya udah pada ngejogok di sini. Ini tumbenan belum ada datang. Aduh, gimana ini? Masa? Gua doang ini sendiri di pos ronda. Udah kayak kuburan di pos ronda. Sepi banget. Aduh, gila banget lagi nih. Gimana sih? Kemarin gua ketemu si Lilis sama anaknya. Cantik banget tuh bocah ya. Aku baru itu nih si putri. Coba si putri jadi bini gua. Enak kali ya. Kalau si putri jadi bini gua, hari ini kampung bisa geger. Nah, si Hasib bininya. Cantik banget itu. Ya Allah. Aduh. Cantik banget. Aduh, anak-anak sekali ya. Iya. Aduh, Dul. Itu ngomong-ngomong Hasib kemana sih dari kemarin? Hilang-hilangan mulu sama kita, Dul. Oh, Pak RT. Itu lagi sakit kali ya? Apa mungkin dia lagi banyak duit kali, Pak RT ya? Pak Hansip, duit banyak dari mana sih, Bang Atek? Orang gajian aja belum. Duit dari mana sih, Teh? Ya, bisa aja, Pak RT. Dul, apa mungkin dia jual warisan bininya kali? Ya bisa juga begitu, kalau warisan bininya mah. Lah kalau dia mah, ya boro-boro warisan, Pak RT. Bisa aja, bisa aja. Yaudah kalau gitu, Dul. Baik, gimana kalau kita cari ke pos? Siapa tahu aja ada di sono. Bang Atek mau ikut ke pos nggak? Nyari Bang Hansip. Ah, gue malas nyariin si Hansip, Dul. Mendingan juga gua ke rumah janda Lilis, janda Bahenol itu. Udah Dul, kalau Atek kagak ikut, kita cari berdua aja. Biarin Bang Atek mengelancongin janda kali. Ya udah, Pak RT. Dul, ya. Gua jalan duluan ya. Ya udah, hati-hati ya. Ya. Ya, sama oh, bisa rumah Hansip. Rumah janda mah bawa bobolan juga. Iya, tenang, tenang. Ya, ya, ya. Ya, ya. Yang mancing lele mah harus pakai itu kan. Ini Pak RT, kita nyari Hansip. Oh, ya udah, yuk, yuk. Gak usah beli sayuran. Terus kita mau makan apa? Udah, lauknya kemarin kan masih ada. Angetin aja apa susahnya sih, Neng? Ya Allah, Bang. Masakan kemarin udah pada basi. Kata bebek juga dikasih ogah. Basi-basi dikit gak apa, sayang. Ntar juga diangetin, hilang itu basinya, Neng. Buset dah si Abang. Pengetan banget pelitnya segala masakan kemarin suruh angetin. Makan juga buat abang-abang juga yang makan. Ada apa sih ini, Putri? Ribut-ribut dari tadi Mama dengerin dari dalam. Ini nih Mama tuh Mama kebangetan banget pelitnya. Pelit kenapa sih, Put? Apanya yang pelit? Orang mau minta duit buat belanja sayuran gak dikasih. Masa sih, Put? Masa mah, masakan yang kemarin udah pada basi. Disuruh angetin. Bujuk Bu Neng dah. Kebangetan banget sih lu, Wir. Lihat nyampe ke bunuh pun. Awas lu ntar lo. Emang tuh. Yang, ambil abang air apa yang? Abang cerita nih, cepet yang. Biarin Bu, Mama yang ambilin airnya. Yang, mana sih Mama? Kok lama banget sih ambil airnya? Abang mau cerita nih. Ya sebentar, lagi diambilin.
Jawir. Iya, Ma. Mau minum kan? Iya, Ma. Aku seret, Ma. Nah, seret. Iya, seret. Nih, mau minum ini. Tuh, minum tuh. Nih, aku minum nih. Minum tuh. Minum tuh. Putri, apa kejadian? Putri, apa kejadian? Putri. Makanya tidur sia-sia pakai ngimpi lu semprul. Tete, Madul. Putri mana istri saya? Putri pala lu menyan. Lah, bukan istri saya Putri. Bini lu mah namanya Ella, bukan aku Putri. Emang lu ngimpi apaan Bang Ansip? PRT. Tadi saya ngimpi kawin sama si Putri PRT. Aduh, enak banget PRT. Aduh Putri, enak banget nerima kawin Putri PRT. Dasar lu, bukan tembok. Bukan keras, pikiran jorok. Pikirin kawin mulu. Nih, kawin nih, kawin nih. Tuh. Eh, tuh, tertinggal. Ayo, Pak. Mana sih orang? Hei, PRT. PRT.